Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sampurasun. Sampai. Mantap. Orang Sunda semua hari ini. Jawa. Oh, tapi tahu ya kalau sampurasun jawabnya rampes. Iya dong. Oh, mantap. Artinya apa tuh, Pak? Apa? Artinya apa tuh? Kalau artinya nggak tahu bedanya. Tapi betul sekali ketika orang Sunda bilang sampurasun itu jawabnya rampes. Itu kurang lebih artinya izinkan saya berbicara ya Pak ya. Ini izinkan saya di depan, bukannya duduk saya berdiri. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kenapa? Karena hari ini kita lagi naik apa? Bandros. Tahu ya bandros itu apa tahu? Makanan dari sekiras. Kadang-kadang udah tutup tapi gak tahu. Tapi mau kemana tahu ya? Keliling Bandung ini jalan paling aman. Mau kemana keliling Bandung. Oke, dari sini kita akan keliling kota Bandung. Kita akan melewati beberapa kawasan yang memang dianggap bersejarah. Kemudian kawasan-kawasan wisata kuliner atau kawasan yang jadi ikonnya kota Bandung. Tapi sebelumnya ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka maka kenalan ya Pak ya. Oke, jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya dari HPI, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dan yang bertugas bersama saya hari ini di depan ada Bapak Asep. Ini dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Saya sedang menanyakan sekarang giliran bapaknya yang berkenalan. Ini dari mana aja? Ada yang berikutnya adalah bekas pabrik tunang. Kenapa demikian? Karena ternyata Bandung dulu itu pernah menjadi salah satu kawasan yang digunakan sistem tanam paksa. Kebun kopi atau kebun teh. Karena itu dulunya bekas kultur sel-sel tadi. Bapak dari Jawa, Bapak dari Kudus, sudah berapa lama di Kota Bandung? Oh, kemarin, liburan Pak? Kok curang ya, hari ini hari Senin Bapak kok libur? Banyak orang kok liburan, ceritanya yang sudah berapa tahun Pak di Bandung? Kirain mau berlama-lama di Kota Bandung. Yang dari Kalimantan sudah berapa hari di Kota Bandung, Bang? 2 hari, mantap liburan juga. Liburan, berapa lama di sini, Bang, ceritanya? Gitu. Yang dari Kuningan juga udah lama ya? 2 hari juga, ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berkesempatan naik bandros. Oke, kalau masuk ke kawasan sini, tapi ini agak sedikit atas dari tadi yang kita naik di kawasan alun-alun Kota Bandung. Itu awalnya itu dari orang Belanda. Ya betul ya, makanya orang Belanda kalau ke Indonesia nanti berasanya ziarah. Betul, kalau kita ziarah ke Makas ya, kalau ngeliling Kabah. Kalau orang Belanda ziarah ke Kota Bandung, kalau ini ngeliling ke Kota Bandung. Iya, aja lah biar cepat katanya ya. Oke, nah ini kita ada di belakang lagi, di bawah flyover Esopati. Ini adalah flyover pertama yang menghubungkan jalan Pasteur dan Surabaya. Surabaya? Sudah, apa jalan? Surabaya juga tinggal ya. Tapi saya tanya dulu sebelumnya, ada yang udah pernah naik bandros? Ya, ya. Sudah pernah naik, tapi karena nggak jelas, mau tadi ya, Pak ya? Bedanya masih di rumah bandros tuh udah gede. Sehingga naik bandros kan? Nah, ini adalah kawasan pertama yang ada di kawasan Kota Bandung. Kawasan-kawasannya ketemunya Kota Bandung, Pak. Kalau ibu bapak googling searching keyword ya tulis Bandung, pasti yang muncul salah satunya adalah flyover ini, betul? Yang tadi besi-besinya itu yang jadi menarik kalau malam-malam tuh indah banget ya. Kalau dulu bahkan ini jadi salah satu tempat nongkrong, cuma sebetulnya itu tidak boleh, makanya sekarangnya sudah diamankan. Kalau sebelah kanan ini ada salah satu shopping center di Kota Bandung nih, namanya <tuh-tuh>.
Kita sebelum ini Bapak di Taman Kasupatu di Kota Bandung kurang lebih memang ada 25 taman dengan tematik. Udah pernah ke taman apa aja Pak Bu? Enggak tahu, kali ini tadi aja Taman Alun-Alun ya. Jadi juga masih ditutup ya Taman Alun-Alun Kota Bandung memang semenjak ada pandemi. Itu banyak.